Persiapkan diri, demi keamanan dan kesehatan bersama. Baik, jadi alhamdulillah malam ini kita sudah melaksanakan operasi cipta kondisi dalam hal penertiban minuman keras maupun orang-orang yang tidak berkepentingan yang ada di wilayah Polres Jeneponto. Kemudian dari hasil pengembangan kita menyita ada 3 dos minuman keras dari 4 macam jenis. Ada bir bintang, ada angker bir, ada draft bir, kemudian ada Atiroja. Ini yang Atiroja yang paling tinggi persentase yang memabukkan, Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan operasi ini gabungan TNI, Pol PP dan Dishub dibantu dan rekan-rekan informasi dari media sehingga kita bisa berhasil menyita beberapa jenis minuman. Itu gate-gate apa saja, Pak, yang dilakukan malam ini petugas, Pak? Baik, jadi kegiatan ini malam kita yang pertama kita mengawal surat edaran bupati terkait dengan toleransi pengusaha minuman atau badan usaha yang lain untuk diberikan kegiatan sampai jam 22, sehingga kita tindak lanjuti dalam bentuk penertiban dan hasilnya bisa kita lihat malam hari ini. Dibubarkan, Pak, ya? Batas toleransi kegiatan tidak diindahkan, terpaksa kita harus bubarkan. Selain barang bukti yang diamankan ada juga? Betul, jadi ada pemilik penjual minuman atas nama Samriani tinggal di Jalan Kelara. Nanti kita akan laporkan proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang bersangkutan.